Robert Rene Alberts memberikan tanggapan mengenai rencana PT Liga Indonesia Baru atau LIB, yang akan menggelar kompetisi Liga 1 2021 pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Menurut Robert Alberts, untuk saat ini pihaknya sudah tidak percaya lagi dengan informasi mengenai kick-off kompetisi. Pasalnya, sudah beberapa kali jadwal kompetisi ditunda dan batal digelar sesuai rencana. Setelah berakhirnya turnamen pramusim Piala Menpora 2021, kompetisi Liga 1 2021 akan digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2021. Namun terpaksa ditunda lantaran meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kami sudah tidak percaya apapun lagi sekarang. Kami punya hak untuk tidak percaya lagi terhadap janji-janji. Jika Liga akan dimulai pada tanggal 20 Agustus. Saya tidak yakin akan itu, kata Robert Alberts. Pelatih berusia 66 tahun ini menambahkan, saat ini tidak akan banyak berkomentar dan memilih untuk menunggu dulu sampai kick-off kompetisi Liga 1 2021 bergulir. Mantan pelatih PSM Makassar ini menuturkan, ada beberapa alasan yang membuatnya sudah tidak mempercayai janji-janji mengenai jadwal kompetisi. Di antaranya hingga saat ini tidak terrealisasinya kick-off Liga 1 setelah dihentikan pada tahun lalu. Tapi seperti yang sudah saya katakan, tahun lalu Liga sempat akan dimulai pada September. Tapi dua hari sebelum dimulai, seseorang berkata kami tidak bisa memberikan izin, ucapnya. Kondisi sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Pasalnya mereka sudah menggulirkan kembali kompetisi di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, menurut Robert Alberts tak sedikit negara yang menggelar kompetisi. Pertandingannya sudah bisa disaksikan oleh penonton. Meskipun dengan jumlah yang terbatas.